Dia sampaikan bahwa kita tetangga ada tanya, baru mana bapak selama 1-2 hari, sekitar 1 minggu tidak kelihatan. Tapi dia bilang, bapak sudah meninggal lama, dia ada di rumah. Nah, akhirnya tetangga kaget. Sebelumnya almarhum ada juga anaknya. Nah, seperti ini juga. Meninggal tapi dibiarkan sama ibunya. Yang jelas ini sakit. Kira-kira mungkin sudah 1 bulanan ya, kurang lebih lah ya, karena sudah tulang belulang. Sudah enggak ada lagi dagingnya.